Kering ya? Kalau kayaknya kering. Kering ya? Kalau ada kan? Kalau ada ininya basah. Oh. Kalau ada kepalanya basah, kalau ini kering. Kering ya? Hmm. Ya kan sekarang kurang ngerti kan ya. Kalau isi rupanya. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Prisman Tupang akan persiapkan delivery lagi Innova Reborn G Automatic Diesel warna hitam pesanan dari Ito Leni dan keluarga. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan pastikan kelengkapannya. Sebelum lanjutin ini, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisi Matupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-602-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian Innova Reborn di akhir tahun 2023. Tungguin terus ya. Ini dia Innova Reborn G Automatic Diesel warna hitam pesanan dari keluarga Ito Leni. Kita lihat sisi depan, semua sudah bersih siap pesta. Lampu berfungsi, fog lamp berfungsi, lampu sein berfungsi. Kita lihat untuk samping, pelaknya bersih dan siap pesta. Pelak 16 inci alloy machining, sudah terpasang alas lumpur. Kaca spion, separuh bodi ada lampu sein. Sudah terpasang talang air, pilar pintu berwarna hitam, handle sistem tarik sewarna bodi. Kita lihat untuk door trim. Door trim bersih siap pesta, lampu reflektor, tempat botol minum, kontrol kaca, ke atas menutup, berfungsi, ke bawah membuka. Di sini untuk kontrol airbag, tempat botol minum. Apar, kotak obat segitiga pengaman, ini sliding, bisa diatur, berfungsi, sandaran, safety belt, pretensioner. Kita lihat ke baris kedua, handle sistem tarik sewarna bodi. Untuk door trim, kombinasi warna hitam, coklat, reflektor tempat botol minum, kontrol kaca, berfungsi, ini kontrol pintu. Di sini child lock protection, kita majukan searah panah, ini otomatis malfungsi. Tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu dari dalam. Ini geser berlawanan panah, ini baru berfungsi kembali. Di sini ada laci, gantungan, paru atlet, karpet Innova, kursi one toss tumble. Akses ke baris ketiganya lebih gampang. Langit-langit warna krem, AC, 3 baris. Kursi posisi 60-40. Di sini sudah terpasang stiker kaca prim lumar. Ini kaca prim lumar untuk keliling. Ini sisi belakang juga bersih dan siap pesta. Ini sudah kita semprot anti karat. Tutup tangki sebelah kiri pengemudi. Sisi belakang sensor, kamera, Innova, kijang 2,4G, washer belakang, spoiler head mounted lamp dan sak pin antena. Ini ban cadangan, posisi di bawah sini, membuka, kita buka dulu bagasi, baru kita buka dari sisi sini. Ini kunci-kunci ada di sini. Dongkrak. Ini lampu kita bisa fungsikan. Ini kursi bisa kita lipat sisi depan. Tiap barisnya ada safety belt untuk Innova Reborn. Untuk menutup, kita tutup dari sini. Kita lihat ke sisi depan. Ini sudah siap pesta. Kita akan serah terimakan ke keluarga Ito Leni. Ini kita lihat ke pengemudi. Door trim, lampu reflektor tempat botol minum. Ini kontrol pintu sisi ini, kaca sisi depan auto. Auto naik turun.
Ini electric mirror, central lock, mengunci kaca samping dan belakang. Untuk pedalnya, dua karena ini yang otomatik, membuka to tanki, membuka kap mesin. Ini untuk dudukan, kita atur dari sini. Ini sandaran, tekan angin ban, depan 33, belakang 36 untuk muatan penuh. Ini Innova Reborn, pesanan dari keluarga Ito Leni. Like Simanjuntak, dapat harga spesial, promo spesial, unit ready stock. Kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan. Kita akan cek dulu ruang mesin daripada Innova Reborn G Automatic Diesel, pesanan dari Ito Leni. Ikutin terus. Kita cek ruang mesin dapur pacu daripada Innova Reborn G Automatic Diesel, pesanan dari keluarga Ito Leni. Ini mengusung mesin 2400cc, VNT intercooler, sehingga mesin daripada Innova Reborn ini akan sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar, dipadu dengan penggerak roda belakang sehingga mampu melibas segala medan yang lalui. Ini membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Air washer kita kontrol dari sini, baterai kering. Ini kotak fuse, kotak sekring, cek oli, ini gratis oli dan suhu jarak sampai dengan 50.000 km. Minyak power steering kita kontrol dari sini. Air di atas sudah menggunakan air coolant. Saringan hawa, rem ABS. Di sana untuk minyak rem. Ini caga kita lipat di sini dan sudah menggunakan peredam panas. Ini merupakan mesin diesel VNT intercooler dengan penggerak roda belakang. Dipastikan berkendara dengan Innova Reborn ini akan mampu melibas medan yang lalu. Kita lanjutkan ke cek inter daripada Innova Reborn, pesanan dari Ito Leni dan keluarga. Ikutin terus. Sekarang kita cek interior daripada Innova Reborn G Automatic Diesel, warna hitam, pesanan dari Ito Leni. Ini transmisi automatic. Ini untuk kursi kombinasi warna coklat, langit-langit warna krem, AC 3 baris. Ini interior juga sudah bersih, siap pesta. Ini laci, bisa digunakan sebagai pendingin penyejuk. Laci bawah. Ini konsol box, tuas handbrake. Ini tempat botol minum. Di sana ada untuk power outlet, eco mode, power mode. Transmisi, kita posisi parkir, ini tidak bisa digeser ya. Kita colok pakai anak kunci di sini, baru kita geser ke N. Di D, ini matic biasa, di S, kita bisa sensasi manual, ke atas menambah speed, ke bawah mengurangi speed. Ini ada sensor mundur, kamera mundur, AC digital. AC ini pengaturannya, ini arah AC, ini kipas yang tengah, ini untuk pendingin, ini untuk sirkulasi, head unit touchscreen dengan pencerminan tiling, USB, disk, ini lampu hajat, ini ada steering switch, ini steer, tilt dan teleskopik, pengaturan untuk washer, satu rumah washer depan, ujungnya ini washer belakang, pengaturan lampu, ruas ketiga ini untuk fog lamp, ini untuk central lock, ini kaca, mengunci kaca samping dan belakang, sisi depan auto. Ini ada sun visor, lampu cabin berfungsi, tempat kacamata, ini sun visor lagi. Ini yang otomatis ya. Kita langsung start nih. Start. Ini tampilannya. Di sini Toyota. Di speedometernya putaran 6000, kecepatan 200 km per jam. Kita tes kamera mundur. Aktif. Kita setuju. Kita untuk USB auto detect langsung.
Untuk tiling kita bisa cerminkan tampilan daripada Android tercermin di head unitnya dengan bantuan kabel data dan aplikasi tiling. Radio kita bisa cari A6 saluran paling kuat auto P. Yes, ini akan terisi P1 sampai P6. Ini volume di sini berpindah di P1 sampai P6, tinggal tekan aja. Tekan lama untuk searching. Volume juga bisa di sini berfungsi. Ini kita posisi head unit aktif, kita mau tutup tampilannya. Kita tekan begini. Akan muncul tanggal dan device. Tekan lama untuk kembali, untuk mematikan tekan lama. Kita lihat lagi untuk CD langsung masuk. Ini untuk di tengah ada MID, tekan display. Ini suhu, average pemakaian bahan bakar, trip A, tekan yang ini. Trip B, ini kodo 60 km. Ini untuk spion electric mirror, berfungsi. Untuk kaca samping berfungsi, kaca depan auto berfungsi. Ini kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan ke customer. Kita akan persiapkan, kita akan serah terimakan ke keluarga Ito Leni Boro Sitompul Laik Margasi Manjuntak. Ikutin terus. Ini kita proses pemasangan anti karat untuk Innova Reborn G Automatic Diesel warna hitam, pesanan dari keluarga Ito Leni. Ini pintunya akan kita semprot dengan anti karat. Ini Bang Arif lagi proses pemasangan anti karat Protera. Yeah.
Terima kasih banyak kepada keluarga Laik Simanjuntak, Kito Leni Borsitompul atas kepercayaannya kepada Predi Simatupang untuk pembelian Innova Ribbon G Automatic Diesel warna hitam tahun 2023 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya ya Laik dan Ito. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota,